teman-teman, kembali lagi di channel Berita Live. Kali ini saya akan main game yang berjudul Euro Truck Simulator 2. Tapi kali ini versi mod ya, versi mod itu ya dimodifikasi lah itunya Indonesia. Oke, pakai base Indonesia. Lorena. Dan mapnya pun juga map Indonesia ya. Ini mapnya map Sumatera. Oh ya, Sumatera tuh ada Banda Aceh kan. Nah, saya mau ke sini. Yang dekat aja lah ya, nggak usah jauh-jauh. Nanti panjang videonya, durasi videonya itu apa? Ya itulah. Ini ke sini, ke Lok Seumawi. Tuh. Meskipun kotanya kecil ya, nggak apa-apalah. Hanya sekedar numpang istirahat di situ. Numpang istirahat aja. Oke. Okay. Guys, yuhu, kembali lagi. Udah dari tadi kok. Nah, kali ini saya nyetel lagu apa ini, lagu koplo lah. Daripada seperti ya kan, daripada mungkin. Oh ya, ada Pak Kenet. Ya udah tahu lah ini lagu apa ya. Ini dibuat seperti koplonya. Biar seru, biar asik. Banget dah jalannya. Ih. Seperti loh. Gerak. Ini ada kamera apa mana ya? Nah ini. Dari dalam kabin penumpang. Tapi gak bisa salah. Membuat. Woi. Jalannya naik. Membuat pusing. Loh. Bingung gak? Malah nampak. Oh, jalannya ini menurut di luar. Wih, hampiran. Untung remnya pakem dah. Kalau nggak pakem, udah masih jurang itu tadi. Nanti untuk daftar mod, nanti saya tulis ya di deskripsi. Tapi nggak beserta linknya, karena linknya untuk modnya lumayan lumayan ribet cari modnya. Jadi cuma aneh tulis linknya ya, yang aneh pakai nanti modnya di video di bawah. Ini kekencengan apa gua yang kebal? Bisa jalan? Oh bisa. Sawah tuh bawa, ada sawah. Apa bukan sih? Bodoh lah, sawah kan. Kota ini, ah, oh bukan deh. Ini cuma kayak tempat apa itu? Istirahatan ya ini. Tuh ada jualan warung-warung kaki lima gitu. Tempat istirahat. Random ya. Di satu tempat ada beranta gitu ya, ada tempat kayak gini. Ada motor.
sih belok dulu tuh kan, jalannya agak belok kan. Woi, apa tuh? Apa tuh? Oh, rambu kayak itu peringatan. Agak aneh ini kayaknya. Tapi beautiful beneran. Pun cuma hijau-hijau. Maksudnya ya, tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan. Orang pohon gitu. Ya, pohon tumbuhan. Efeknya ini kalau tambahkan kan nanti bisa keluar itu kayak yang apa itu kayak bantal itu ya, balon gede udara penampung. Woi woi, ada perbaikan. Oh itu hijau itu. Woi, jalannya tanah-tanah. Oh, ini mau di aspal ini. Belum jadi. Masih berupa tanah tahu. Tuh, di dashboard sudah ada GPS-nya, jadi saya nggak pakai ini. Karena di situ udah ada. Yo, ini kita akan di lagu lagi. Lagu apa ini? Lagu hip hop gitu ya? Lagu hip hop. Banget ya, beneran. Gimana sih cara buat biar ada trafiknya rame? Kayak dihambat tuh. Nah ini baru dibilangin udah ada kendaraan, udah ada trafiknya. Oh itu tadi jalan. Ini kenapa siang-siang lampunya nyala dah? Oh, oke, okay, udah sampai sama kan? Oh, maksudnya baru masuk. Belum masuk kotanya. Halo? Gimana sih? Anjir, anjir. Sebelah kanan apa kiri ya tadi ya? Oh kan. Oh tempat servis tanah. Apa udah bilang aja. Ada habis lagi. Gara putar balik. Ah ini nih. Ya, masuk. Masuk dulu masuk. Oke, cukup segini aja ya dari video saya kali ini. Oke, jangan lupa untuk
pantengin terus channel saya, karena barang mungkin saya akan upload video lagi tentang game Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2 dengan mod-mod Indonesia ya, seperti ini ada bis, map, dan traffic-traffic tadi itu ada bis juga. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Kalian mau subscribe, kalau nggak mau ya udah, saya nggak maksain kalian untuk subscribe ya. Nah, untuk penutupan saya akan beri klaksonnya, klakson telolet. Oke, matiin dulu mesinnya.